apa-apa. Eh, kenapa lari? Man, tadi maling. Maling apa? Handphone bomber. Pen, kenapa lari? Gak tahu. Ayo kita kejar. Pen, tunggu. Kita khawatir. Pepen pengen buang air besar. Sudah gak kuat. Kalian kenapa pada lari? Kita ngejar Pepen. Pepen kenapa? Itu pengen buang air besar. Kirain ada apa? Apa Arman ketipu ya? Sama kita juga. Belajar yang rajin ya, kan udah punya tas baru. Pasti dong, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa sih kamu lama? Ama, gak ngerti sih perempuan kayak gimana. Emang gak ngerti, kan kamu bukan perempuan. Setidaknya paham sedikit, atuh. Tati juga di rumah harus beres-beres dulu, dandan dulu. Iya. Nih. Aku langsung pulang. Kalau ada apa-apa, langsung kabarin A. Iya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Maaf, Pak. Ada apa? Ini, saya mau memberikan surat tagihan listrik. Ibu, mohon untuk segera dilunasi. Karena tagihan listrik ibu sudah menunggak 2 bulan. Jangan sampai nunggak lagi ya, Bu. Karena kalau ibu sampai menunggak ke 3 bulan, listrik di rumah ibu akan PLN matikan. Iya, Pak. Saya permisi ya, Bu. Mar! Iya, Binining. Mar, bisa bantu saya? Bantu apa? Benerin antena TV. Emang kenapa antenanya? Gak tahu, ada sinyalnya. Kemarin nyuruh si Aceh gak becus. Tapi saya mau ngarit, Bi. Sebentar aja. Kamu tega banget sama saya. Iya, Bi, iya. Ya udah ke rumah saya. Iya. Man. Kamu kenapa, Man? Kok murung gitu? Gak apa-apa, Bom. Saya tahu kok. Kamu lagi ada masalah, cerita aja, Man. Sebenarnya nggak ada masalah, cuma lagi sepi ngojek aja. Itu masalah, Man. Sepi itu masalah. Iya, Bom. Saya juga sama, Man. Nih, bengkel saya juga lagi sepi. Berarti kamu juga lagi ada masalah? Iya,
Ya, sama, Man. Ini apa? Surat tunggakan listrik. Kita belum bayar 2 bulan. Sekarang Papi bayar. Kan Mami tahu, Papi nggak punya uang. Ya cari, atuh. Kemana? Terserah. Pokoknya cari. Jangan duduk di sini. Ya udah, Papi cari. Itu antenanya. Bi. Itu antena udah berapa tahun gak diganti? Belum lama. Belum lama kapan? Kalau gak salah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Pantas aja. Kalau udah 5 tahun seharusnya diganti, Bi. Komenan kamu sama aja kayak si Aceng. Bilang aja kalau gak bisa benerin antena. Ya udah kamu sana, katanya mau ngarit. Ya, Bi. Bom, Bun. Man. Apa kamu, Man? Nggak apa-apa, Bun. Parman tadi bilang, dia lagi ada masalah. Masalah apa? Ngojeknya lagi sepi. Oh, itu. Belakangan ini saya lagi sepi ngojek. Kamu nggak coba mangkal di gapura aja, Man? Nah, betul tuh, Man. Daripada nunggu telepon pelanggannya itu-itu aja, kalau kamu mangkal di gapura kan bisa dapat pelanggan yang lain. Bener juga. Ya udah, saya coba sekarang. Bom, Bud, saya pergi ke gapura dulu. Ya, semoga dapat banyak pelanggan, Man. Amin. Bud, sebenarnya masalah saya sama Parman sama. Lagi sepi ngojek? Enggak tuh, Bun. Bengkel saya yang sepi. Sabar aja. Kamu mau pilih kasih. Ke Parman aja ngasih solusi. Ke saya enggak. Ya udah ikut mangkal sama Suparman sana. Begitu juga tuh, Bun. Assalamualaikum, Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Kang Endarsa, Pak RT-nya lagi keluar kota. Keluar kota? Iya. Kemana? Ke Bandung kalau nggak salah. Oh, ya udah tuh. Terima kasih Bu infonya. Sama-sama. Bom, saya mau pulang dulu. Baru juga sebentar di sini. Saya dari rumah sakit langsung ke sini, belum pulang ke rumah. Serius langsung ke sini? Iya, ini juga saya belum mandi. Pantesan, dari tadi kayak yang ada bau macam-macamnya gitu. Ternyata kamu belum mandi, Bud. Ah, kamu, Bom. Saya pulang, Bom. Ya udah, yang bersih mandinya ya, Bud. Ya iya, atuh, Bom. Mar! Mar! Kamu baru pulang, Arif? Iya, Hendarsa. Udah sekarung aja itu rumputnya. Iya, saya mau pulang dulu. Mar, tunggu. Saya ada perlu. Ada perlu apa? Cepet, saya berat. Turunin dulu, atuh. Ada perlu apa? Listrik di rumah saya belum dibayar.
Terus? Saya mau pinjam uang sama kamu. Kamu mah gak kira-kira, Hendarsa. Kalau pinjam karung, arit, atau tangga, baru saya ada. Kalau uang, saya gak ada simpanan. Benar, kamu gak ada simpanan. Gak percaya? Ayo ikut ke rumah saya. Gak usah, saya mau cari ke orang lain aja. Ya udah. Tolong turunin busnya. Ya, Bu. Sini busnya. Ojek, Bu. Enggak, Man. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kenapa, Ceng? Kaget tiba-tiba ada kamu. Maaf, Ceng. Perasaan saya nggak enak. Kenapa? Nggak tahu. Ada apa kamu kesini, Hendarsa? Gini, Ceng. Listrik di rumah saya belum dibayar 2 bulan. Saya mau pinjam uang sama kamu. Oh, ini ternyata perasaan nggak enaknya. Maksudnya? Perasaan nggak enak ini ternyata kamu mau pinjam uang. Kamu, Ceng. Saya perlu banget. Listrik di rumah saya udah 2 bulan belum dibayar. Kamu nekat, Hendarsa? Nekat apa? Nekat pinjam uang sama saya. Ojek teh. Iya, Kang. Sebentar teh. Iya. Teda mau pulang? Iya, Em. Ayo ikut sama saya. Tapi... Ayo, sekalian juga saya mau pulang. Ya udah tuh. Man? Man, maaf gak jadi. Ya udah kalau gitu, Teh. Gak apa-apa. Kemana? Mau ke galeri batik kan? Berangkat naik apa? Nanti dijemput sama Aparman. Udah kamu telepon? Belum, baru mau telepon. Kok gak ada ya? Oh iya, masih di cas tante. Hati-hati nanti di sana. Jangan di cas sembarangan, nanti hilang lagi. Iya, Tan. Bentar. Ojek, Bu. Rumah saya deket, Kang. Tinggal jalan kaki saja sebentar. Kalau gratis mah, saya mau. Enggak tuh, Bu. Kan bensinnya beli. Makanya, kalau deket, ngapain saya naik ojek? Ya udah, Bu. Mau beli apa, Hendarsa? Saya nggak beli apa-apa. Terus, kenapa ke sini? Saya ada perlu sama Mang Udung. Ada perlu apa, Hendarsa? Jadi gini, listrik di rumah saya nunggak 2 bulan, Mang Udung. Terus? Saya belum ada uang. Jadi, saya ke sini mau pinjam uang sama Mang Udung. Hendarsa, Hendarsa. Orang lain mah datang ke saya mau belanja. Kamu datang ke saya malah pinjam uang. Saya takut listrik di rumah saya dicabut PLN, Mang Udung. Menurut saya, kalau masih nunggak 2 bulan, masih aman. Kalau dicabut,
itu kalau sudah nunggak 3 bulan. Iya gitu. Kamu masih ada waktu. Mungkin bisa sampai nanti pas kamu gajian. Iya juga. Terima kasih Mang Udung pencerahannya. Saya mau lanjut patroli dulu. Halo, A. Bisa anterin Hilmi? Anter kemana? Ke Galeri Batik. Kapan? Sekarang, A. Ah, sekarang langsung berangkat. Iya, ditunggu. Papi, udah ada uangnya. Uang apa? Buat bayar tagihan listrik. Belum ada. Kenapa pulang? Bukannya cari uang. Papi lapar, Mi. Dari pagi belum makan. Papi sampai lupa makan karena cari uang. Ya udah, makan dulu. Iya. Lagian tadi bukannya makan langsung pergi. Kok Mami malah nyalahin Papi? Emang Papi salah. Nasi udah siap, tapi Papi langsung pergi. Kan Mami suruh Papi cari uang. Kenapa Papi nggak bilang Papi belum makan? Iya, Papi salah. Nah, gitu. Kalau salah, akuin. Iya. Mehilmi mau kemana? Mau ke Galeri Batik, Bi. Mau ngapain? Penelitian? Iya, sekalian mau lihat-lihat. Sama Bibi aja. Bibi tahu kok tentang batik. Nggak usah repot-repot, Bi. Hilmi udah ada temennya kok. Kenapa sih nggak mau sama Bibi? Hilmi udah ada janji sama temen, Bi. Oh. Siap. Beli es goyobot? Es goyobot? Iya. Siap. Berapa? Satu. Satu? Iya. Siap. Dibungkus atau diminum di sini? Di sini. Di sini? Iya. Siap. Bentar, A. Tante, Hilmi mau pergi. Aparman udah datang. Iya. Hilmi pergi dulu ya, Tan? Iya. Hati-hati. Iya, Tante. Aparman! Hati-hati bawa motornya. Iya, Tante. Ini pakai. Malah duduk, bukannya patroli. Sebentar, Atumi. Nasinya juga belum turun. Ingat ya, sebentar. Setelah itu patroli, cari uang. Iya, Mami. Awas, jangan ketiduran. Iya, Mami. Man, berhenti! Binining. Ternyata kamu, Man. Maksudnya? Hilmi lebih memilih pergi sama kamu penelitiannya daripada sama saya. Parman cuma ngojek aja, Bi. Masa? Iya, Bi. Ah, buruan jalan sekarang. Iya. Dasar anak nggak tahu sopan santun. We'll be right back.
Hilmi. Hai, bentar. Aparman langsung pulang aja, aku udah ada temennya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Lama ya nunggunya. Maaf ya. Gak apa-apa. Saya juga belum lama datangnya. Beneran? Bener. Ya udah kalau gitu, masuk yuk. Iya. Katanya cuma duduk sebentar sambil nungguin nasi turun. Maaf nih, nasinya bukan turun, tapi malah naik ke mata. Udah ya bangun, sana patroli. Iya, Mi. Sekalian cari uang buat tagihan listrik. Mi, tadi kata Mang Udung, kalau kita belum bayar 3 bulan, listrik kita nggak bakalan dicabut. Iya, papi cari. Kamu lagi apa? Enggak. Kamu maling ya? Kamu maling ya? Jangan kabur! Hendarsa! Itu maling! Kejar dia maling! Maling apa? Handphone bomber. Ini HP-nya. Alhamdulillah. Malingnya. Kabur. Halo, HP saya gimana? Ini HP kamu. Alhamdulillah. Untung ada saya. Hendarsa. Jadi handphone kamu bisa balik lagi. Iya, terima kasih Hendarsa. Sama-sama. Saya lanjut patroli lagi. Mau jaga kampung. Iya. Anterin saya sampai bengkel. Saya capek. Ayo. Ayo.
Kamu masih makan? Iya. Ayo, sekarang kita kumpulin lagi uangnya. Saya punya 2.000. Sama, saya juga punya 2.000. Apalagi Pepen, nggak punya uang. Kamu minta dulu, Pen, sama emak kamu. Iya, nanti Pepen minta. Pen, emak mau ke rumah Tante Leni langsung. Kalau kamu sudah beres makan, simpen piringnya ke dapur, ya? Iya, Mak. Eh, Mak. Ada apa? Minta uang. Buat besok, atuh, Pen. Berapa aja, Mak? Udah 1.000. Kalau cuma segini-segini mah lama tuh. Iya, kita cari kerjaan aja. Kayak waktu itu, ke Wartebum. Ayo. Sebentar, Pepen simpan piring dulu.